بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, kita telah bicarakan tentang konsep rezeki, dan kita juga telah membicarakan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa Taala sebagai pemberi rezeki, ataupun kita sebutkan namanya yang mulia itu Ar-Razzaq. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang usaha dan ikhtiar kita untuk mendapat rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, adakah kita perlu berusaha untuk mendapat rezeki? Sedangkan kita telah melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaminkan rezeki bagi setiap makhluk itu. Jawabnya, ya, kita perlu berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Kerana di sana, kita akan berjumpa dengan kenyataan yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Maryam ayat 25 yang berbunyi, وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رَطَبًا جَنِيًّا. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, dan gegarlah, goncangkanlah ke arahmu batang pokok tamar itu. Ini dalam peristiwa Maryam dahulu. Maka Allah memerintahkan supaya Maryam menggoncangkan pokok supaya gugurlah daripadamu buah-buah tamar yang masak itu. Artinya apa? Kalau Allah nak memberikan rezeki itu, Allah boleh berikan begitu. Tetapi di sana ada perintah kepada Maryam supaya menggoncangkan pokok. Walaupun kalau kita fikirkan tenaga seorang wanita untuk menggoncangkan pokok, tentulah tidak sekuat mana. Tetapi yang pentingnya adalah usaha dan ikhtiar, itu yang penting. Sebab itulah kita akan berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan betapa banyaknya pintu-pintu rezeki yang harus kita fahami. Dan salah satu pintu rezeki yang utama itu ialah kita bekerja atau kita berusaha untuk mendapatkan penghasilan dalam kehidupan. Dalam Al-Quran kita berjumpa dengan ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Dan apabila kamu selesai mengerjakan sembahyang, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahawa perlunya untuk kita mendapat rezeki berusaha dan berikhtiar. Dan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya kita laksanakan sebagai seorang Muslim, mukmin. Maka kita harus berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Selain daripada pintu ikhtiar ataupun pintu pekerjaan dan usaha ini, ada pintu-pintu lain yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendatangkan rezeki kepada kita. Di antara pintu-pintu lain yang mendatangkan rezeki kepada kita ialah pintu sedekah sebagai contohnya. Dan ini kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, man dhallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Yang maksudnya, siapakah yang sanggup memberi pinjaman kepada Allah? Maknanya mengeluarkan sedekahnya sebagai satu pinjaman yang baik, qardan hasanah, pinjaman yang baik, memberikan sedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan untuknya dengan gandaan yang banyak. Maka bersedekah itu merupakan pintu rezeki kepada kita. Begitu juga dalam ayat-ayat lain kita berjumpa dengan Allah memerintahkan untuk beristighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Maknanya, istighfar juga merupakan antara pintu rezeki. Begitu juga dengan kita sebutkan antara pintu-pintu rezeki yang lain ialah perkahwinan, kemudian pintu anak-anak, yang sesetengah orang menganggap bahawa tidak suka anaknya ramai kerana takut sempit rezekinya. Sedangkan anak-anak itulah di antara pintu rezeki dalam kehidupan. Apa yang boleh kita simpulkan berdasarkan pemahaman kita tentang soal rezeki ini ialah usaha dan ikhtiar ini. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar. Dan adalah tidak sewajarnya bagi seorang Muslim
yang hidup di dunia ini berpeluk tubuh hanya mengharapkan rezeki jatuh ke riba, kerana itu adalah satu yang bercanggah dengan konsep ajaran Islam yang menekankan keperluan untuk kita berusaha mencari rezeki dengan jalan-jalan yang betul dan dibenarkan oleh agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.